Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, Mimin ingin mereview dan mengupdate ya, Man, satu proyek cryptocurrency berupa airdrop yang bernama Exportar. Dan informasinya, teman-teman, ya, di sini kita bisa langsung melakukan untuk pengikatan atau mengkaitkan akun wallet teman-teman ya. Nah, di sini juga ada informasi teman dari admin officialnya dari Exportar ya. Di sini menginformasikan the Exportar apps will become downloadable ya, after February. Nah, jadi untuk aplikasinya itu nanti bisa di-download teman setelah tanggal 28 Februari ya. Artinya tinggal menunggu satu hari lagi teman-teman. Dan ini sekarang ini belum bisa di-download informasinya ya, sesuai informasi yang diberikan di sini. Dan please tetap sabar ya, jadi teman untuk tetap mewajibkan mendownload dan berpartisipasi di projectnya Exportar ya. Dan ini akan launching valid dan aktif ya teman, sebagaimana pernyataan ini ya untuk referral ya. Jadi orang-orang untuk mereferal dan jangan mendownload untuk aplikasinya. Referral akan tetap terpending dan tidak akan biaktif. Jadi di sini tidak ada aplikasi yang tersedia untuk di-download ya teman. Ini jam 10.23, artinya masih baru teman. Nah teman bisa aja bergabung di join ini ya, forum diskusi Telegram ya. Terkait dari project Exportar di sini teman-teman. Ada juga grup yang untuk di Indonesia sudah dibuatkan di sini. Sebentar. Nah, ini teman-teman bisa bergabung ya di Telegram ya. Indonesia jika teman tidak mau bergabung di grup internasional, dan teman-teman akan lebih memahami ya karena di sana bisa mengerti. Sini langsung klik aja teman. Ini adalah grup Indonesianya ya. Nah, untuk mengikatnya teman-teman, di sini juga ada memberikan teman ya berupa copywriting tentang dokumen dari Exportar ya project. Nah teman-teman bisa gabung juga di grup trader group global, amplify group, Exportar group, dan exchange group. Jadi banyak teman grup di Telegramnya ini. Nah di exchange group sendiri ini peserta ada di 20.000 ya nih. Banyak yang menanti user di sini, dan di global ini yang tadi grupnya. Oh, ini beda lagi, ada 49.000 ya, rame ya. Oke. Dan kemudian ini grup yang tadi sudah saya join. Ini Amplify group, beda lagi, teman. Dan ini trader. Oke. Nah, ini informasi terbaru ya terkait dari Twitter, nanti teman bisa juga di tweetannya. Di sini informasinya ya, business are coming together ya, bagi-bagi antara datang bersama teman. Mereka siap ya untuk membuat financial digital ya dan metaverse yang akan tersedia teman-teman untuk semua orang di dunia ini dengan cukup menggunakan smartphone atau Android. Oke, consequently ya, propelling in the next wave. Dan selanjutnya akan membuat ini, membangun untuk web 3 killer aplikasi ya, dan itu akan tersedia di 28 Februari. Nah, gambaran seperti ini teman-teman. Jadi minggu ini ya, Sovereign Chain finding implemented successful lock analysis of the multi-key feature ya, dan improvement on the Jordan cosigner service. Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya di ini blog, kemudian juga ada dokumen dari Motivos ini, doc ini salah satu seperti ini teman, forum community lah seperti Discord ya. Kemudian teman bisa baca lagi white paper, token matrix, kemudian economics, ekosistem, dan tentang ini beda lagi teman, X launch patch ya. Nah ini adalah pengembangan, bisa cek. Nah ini yang untuk pengembangan dari X launch patch ya teman-teman. Jadi example ini ya dari kesempatan dari ini lah man, developernya dari project Exportar untuk memperkenalkan kepada para investor ya mengenai aset kripto dari Metaverse Exportar ataupun coin token EGRD ini
teman-teman. Terus dengan membuat program dari Onsop ini, tentunya nanti para instruktur itu banyak yang ini ya, banyak yang tertarik lah dengan proyek ini namanya. Satu investor ya kita lah ya, karena mungkin nanti bisa memperoleh koin dari sini. Launchpad dan strategi launchpad untuk proyek ini ya, peluang tinggi ya membuat sebuah pengaruh terakhir dari dunia untuk menggunakan Multiverse X sebelum Elrond, internet skala blockchain teknologi. Nah di sini bisa diklik nih, connect, coba kita cek. Nah jadi sini untuk mengkoneksikan teman-teman, mengaitkan ke ini ya, Multiverse X DeFi Wallet, export aplikasi Ledger, Multi-X Web Wallet ya. Jadi ada 4 menu fitur nanti yang bisa dikoneksikan di sini, teman-teman. Nah, ini adalah app ini ya, belum siap menaikkan dana-dana, membangun komunitas, mengirim sebuah teknologi-teknologi memperbaiki untuk di dunia. Oke, caranya teman-teman di sini udah masuk grup, nanti Bimin juga akan memberikan link ya. Ini, teman, untuk mengikatnya. Bacanya http://wallet.multiverse.com ya. Ini langsung aja teman-teman salin dari sini atau buka dari Telegram. Nah, teman-teman tempelkan aja di browser ya. Oke, tampilannya udah seperti ini, my. Welcome to the Multiverse X Wallet ya. This is the place where you can store your Multiverse token. Ya, oke, ini ada tempat di mana teman-teman bisa menjual ya sebuah Multiverse token. Tentunya di sini ya sangat penting dan aman ya, safely. Next akan ditunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Oke, di sini cuma pilih aja let's get started ya. Nah jadi untuk program walletnya seperti ini, man, different ya, ada perbedaan-perbedaan dari Multiverse X wallet dan internet banking ya, wallet dan akun dimanapun di dalam web ini, teman. Inilah perbedaan tentang dari Multiverse X Wallet. Waduh, jadi mereka ini betul-betul menunjukkan kalau kok Multiverse ini menunjukkan yang sangat berbeda di proyek-proyek manapun ya untuk tentang wallet yang ada dikembangkan di sini. Di sini dia tertera internet banking, ada fungsi-fungsi nanti bisa melakukan internet banking ya ke depan ya teman-teman. Dan mereka bisa mengontrol akun teman-teman, dan mereka juga bisa mengontrol uang-uang yang ada di sini. Kemudian mereka juga bisa menambahkan biaya, dan mereka membuat sebuah aturan-aturan teman-teman. Multiverse X Wallet ya. Nah ya, kamu bisa memiliki akun dan kamu bisa memiliki uang, bisa membayar 100 kali lebih murah fee di sini teman. Dan teman-teman juga tentunya apa yang teman inginkan bisa di sini dicapai ya. Oke, langsung aja klik continue ya, teman-teman. Oke, di sini your security is paramount to us ya. Jadi security di sini sangat terpenting buat kita. Jadi proyek ini mengedepankan atau mengutamakan tentang security ya, teman, keamanan ya, data-data dari semua yang mendaftar di sini proyek, dan tentunya juga untuk pembayaran-pembayaran. Dan di sini great power ya, kekuatannya baik dan bertanggung jawab. Ini sangat penting ya untuk memahami itu. Dan di sini informasinya tidak bisa diakses teman, sebuah dana-dana, dan tidak bisa memperbaiki atau mereset password teman-teman, dan kita tidak bisa menerima dan mengcancel ya atau dana-dana yang transaksi yang akan dikembalikan. Please be very careful. Mohon untuk lebih hati-hati ya, teman, untuk menyimpan sebuah secret perasa ya, ini ya, perasa sandi ya, dan membackup private key teman-teman. Jadi your fund dan teman-teman akan dikembangkan di situ. Oke, artinya di sini kita harus mengamankan akun kita teman ya, membuat perasa sandi. Maksud dari sini, jadi ini berupa privasi ya, teman, langsung klik aja continue di sini ya. Nah, udah sini ya, lanjut di your awesome ya. Ya, sekarang kamu bisa melogin dengan Multiverse X Wallet. Nah, sini memang klik done. Oke. Okay. Nah, selanjutnya sini, Mas. Security store ya. Transfer and swap token and collectible ya. Konekkan ke Web3 aplikasi di dalam
jaringan multiverse. Oke, di sini kita lihat. Di sini total transaksi sudah ada ya, 200 juta hari ini. Total akun sudah di 2 juta ya. Token di 1879 dan aplikasi 5000. Multiverse sangat tinggi ya, scalable ya, secure dan terdesentralisasi dari blockchain, jaringan blockchain, dan membuat itu bisa radically dalam aplikasi ya, untuk semua user, bisnis, sosial, safety, dan new metaverse frontier. Oke, di bawah ini berupa total staking ya, jadi ada yang sudah bisa staking ya. Tentunya ini member-member yang sudah memiliki token ini teman. EGRD, karena EGRD ini kan sudah rilis, launching ya. Mungkin ada para investor yang sudah memiliki token ini. Nah, bagi kita sebagai member berarti di sini teman, ini kan langsung diarahkan ini. Bagi teman yang sudah buat, berarti tidak perlu mengklik already ya. Di sini teman sebagai member user seperti Mimin, create a new wallet ya. Ini buat akun wallet baru, langsung teman-teman pilih aja ya, tombol biru. Nah, selanjutnya seperti ini ya teman. Ini verifikasi ini teman, untuk menghindari penipuan ya, scam dan tentunya phishing ya. Nah, ini gunanya teman. Jadi teman wajib buat di sini teman untuk mendapatkan kode prasa ya, sandi. Dan ini teman langsung klik centangan ya, mengerti. Nah, seperti ini teman, baru kan Gino ya.